di luar B komplement itu artinya bukan B atau di luar B ya. Jadi kalau C iris B komplement ada di C juga ada di luar B. Itu sama dengan daerah yang arsir biru. Dan arsir biru itu sama juga dengan C min B. Kesimpulannya C min B itu sama dengan C iris B komplement. Nah yang berikutnya kan untuk pilihan A itu C min B Union A iris c komplement iris b. Apa artinya A iris c komplement iris b? Ada di A, ada di luar c, ada di b, ya. Jadi harus ada di A, ada di luar c, ya. C komplement itu di luar c, ya. Jadi daerahnya itu masuk di A, masuk di luar c, masuk di b. Maka daerahnya yang bapak arsir merah yang bapak arsir merah itu ke A masuk ya ke B juga masuk dan dia berada di luar C ya nah inilah yang dimaksud dengan A iris ya C komplement iris B ya A iris C komplement iris B nah jadi nanti kalau ini A iris C komplement iris B ya nah unionnya yang mana unionnya itu adalah yang biru, ya, digabung dengan yang merah. Nah, apakah yang biru kalau gabung dengan merah? Sama, enggak dengan yang ada di soal? Coba tolong dilihat, sama, enggak dengan yang ada di soal. Halo, coba perhatikan gambar di pilihan A dengan gambar yang ada di soal, sama, enggak? Halo, silakan bebas siapa saja yang mau jawab. Sama enggak? Itu yang merah cuma yang di A beririsan B aja ya, Pak. B-nya enggak merah ya? Iya, enggak merah. Karena kan ini yang ditanya A iris C komplement iris B sesuai pilihan A. Jadi A iris C komplement iris B itu artinya ada di A sekaligus ada di luar C sekaligus ada di B gitu ya. Jadi hanya yang beririsannya saja ya. Yang hanya yang ada di ketiga himpunan tersebut yaitu himpunan A, himpunan B dan di luar C ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak sama nggak gambar yang di soal dengan pilihan A? Beda, Pak. Beda ya. Kalau di soal kan B-nya ke bawah ya. B yang atasnya itu kan ke bawah gitu ya yang tidak ke bawah itu cuma B yang beririsan dengan C ya. Nah karena beda ya berarti kan jawabannya bukan A ya. Maka sekarang kita cek jawaban B ya. Nah jawaban B itu apa ya? Yang pertama C iris B komplement. Apa itu C iris B komplement ya? C iris B komplement itu ada di C sekaligus di luar B ya. Ada di C sekaligus di luar B ya. Nah, maka kalau kita gambar ada di C sekaligus di luar B ya. Gambarnya seperti yang Bapak arsir biru ya. Nah, ini namanya C iris B komplement ya. C iris B komplement. C iris B komplement ya. Nah, ya. berarti kan sama dengan yang A ya, sama dengan C min B ya. Nah kemudian ya union apa? Nah union B iris C komplement ya. Ini pilihan B ya kita lihat pilihan B. Union B iris C komplement. Apa itu B iris C komplement ya? Ada di B ya tetapi di luar C ya. B iris C komplement ada di B tapi di luar C. Nah ada di B tapi di luar C. Nah gambarnya yang bapak arsir merah. Nah, yang bapak arsir merah itu ada di B tapi di luar C ya. Nah, ini namanya ya sesuai yang ada di pilihan B, B, iris C aksen ya. Nah, B iris C aksen ini ya atau C komplement ya. B iris C komplement itu tadi ingat ya ini sama dengan B dikurangi C. Dan kalau dilihat, ya, kalau kita lihat-lihat, ternyata gambar yang dipilihan B dengan yang di soal itu tidak sama juga, ya. Karena kalau di soal C bagian bawahnya tidak diarsir, sedangkan yang kita punyai di B ini diarsir, ya. Jadi bukan juga jawaban, ya, untuk yang B, karena B bukan jawaban, ya. Jadi kita lanjutkan petualangan kita pilihan c ya Nah kita lanjutkan petualangan kita ke pilihan c ya Nah untuk C itu disuruh mencari gambar B min C union A iris C ya. Nah kita cari dulu B min C ya. Nah untuk B min C ya berarti ada di B tapi yang di C nya tidak masuk ya. Jadi seluruh B ya dikurangi yang beririsan dengan C ya. Nah ini yang biru ini ya. Yang biru ini namanya B min C ya. Nah ini kita sebutnya B min C ya. Union dengan ya yang pilihan C itu A iris C ya. Nah A iris C itu apa ya? A iris C itu ada di A dan ada di C ya. A iris C ada di A sekaligus ada di C ya. Nah ini akan bapak arsir merah nah yang diarsir merah ini ya itu namanya adalah A iris C. Nah apakah ya B min C union A iris C enggak, sama pak. dengan yang di soal? enggak enggak juga ya ini jadi... jawaban saya minggu lalu ya pak ya yang kata bapak salah ya? ya ya betul. nah jadi eh, C juga bukan ya. nah maka Petualangan kita lanjutkan kembali ya, dengan pilihan D. Ya, dengan pilihan D. Nah, untuk pilihan D, ya, B, Union C, Union A, Iris C. Nah, apa sih B, Union C? B, Union C itu seluruh B digabung dengan C ya. Nah itu namanya B union C Nah akan Bapak gambar dengan warna biru B union C itu artinya Ada di B ya B union C ya Ko union itu digabung gitu ya Jadi seluruh yang ada di B Dan seluruh yang ada di C Nah itu kita gabung namanya union ya Jadi union itu kan artinya gabungan ya Nah ini Nah yang biru ini ya Yang biru inilah disebut B union C ya B union C Nah pilihan D itu B union C di union lagi <gih> Digabung lagi dengan A iris C Mana A iris C ya Nah A iris C itu sebetulnya kan di C juga sudah ada ya Yaitu ada di A dan ada di C ya Nah di sini yang Bapak arsir merah ya. Nah, yang Bapak arsir merah ini namanya adalah A iris C ya. Nah, ini namanya A iris C ya. Beda juga, Pak. Beda ya. Dan B union C ya, B union C kalau ya kita gabung ya, kita union dengan A iris C hasilnya masih sama dengan B union C. Kenapa? Karena A iris C itu berada di dalam B union C ya. Nah, kemudian kita lanjut dengan E ya. Dan kemungkinannya sih eh ya kalau kan A B C D E A B C D udah salah gitu ya, tapi kita lihat saja gitu ya, kita lihat saja. B iris c komplement ya, apa itu B iris c komplement. Nah, ada di B dan ya iris itu sama dengan dan ya. B iris c komplement ada di B dan di luar C ya. Jadi ada di B dan di luar C. Ya harus memenuhi kedua-duanya ya Di dalam B tapi di luar C Nah ini yang Bapak Arsir Biru Nah ini namanya adalah Eh maaf Kok jadi seluruh C nya di ya Nah ini rada tidak fokus ya. Jadi ada di B di luar C ya. Nah ini ya. Nah ini namanya ya adalah B iris C komplement ya. Nah B iris C komplement ini, nah ya sama juga dengan B min C ya. Seperti halnya pada pilihan B ya. Nah kemudian ya union gabung A iris C iris B komplement A iris C iris B komplement itu ada di A ada di C ada di luar B ya A iris C ada di A dan ada di C ya ada di A ada di C tapi diiris lagi dengan B komplement jadi di A ada di C ada tapi harus di luar B maka gambarnya yang merah ini, nah gambarnya yang merah ini, nah yang merah ini namanya adalah A Iris, A Iris C, Iris B, komplement, dan ternyata gambarnya sama kan dengan yang ada di soal ya? Gambarnya persis sama dengan daerah ar arsir yang ada di soal, karena kan ini union ya. Jadi kalau union itu gabung, jadi yang biru gabung yang merah. Nah, maka dengan demikian untuk soal nomor 13 kita pilih jawaban E. Nah, silakan ya kalau mau diamati dulu, dicermati dulu. Kalau ya ada bagian yang tidak dipahami, silakan di apa namanya dicek ya. Halo Pak, saya mau nanya Pak. Ya, mangga-mangga. Ini kan tadi jawabannya yang pertama eh, operasinya itu B irisan C komplement ya Pak ya? Iya. Eh, ini kenapa diiris ya Pak ya? Bukan dikurang ya Pak ya? Kan kalau dilihat soalnya yang B-nya bagiannya gelap tapi C yang beririsan dengan C yang ininya terang Pak. Diarsirannya? Yang di soal maksudnya? Iya. Yang ini nih. Yang kalau dilihat kan yang ininya lebih gelap. Terus yang ininya, yang sama irisannya kan juga terang, Pak, di C, Pak. Maksudnya yang, maaf nih soalnya kan ini. Maksudnya yang ada di gambar ini bukan? Iya, 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 Pak. Nah, ini kan B min C, ya. Ini kan B dikurangi C, kan, yang yang atas itu, yang ini. Ya. Nah, B min C itu kan sama dengan B iris bukan C. Oh, berarti ada sistem persamaannya apa ya? Pak, ya? ya. Jadi B min C itu sama dengan B yang diiris dengan bukan C ya. Itu C komplement dibacanya. C komplement itu bukan C namanya. Oke, oke Pak. Paham Pak. Oke, sip ya. Nah silakan yang lain kalau ada pertanyaan ya. Nah kalau tidak ada Bapak akan tampilkan Soal berikutnya Nomor 14 ya Empat belas ini, siapa sudah mencoba menjawab? E ya. Akan kita lihat apakah betul atau tidak jawabannya, E. Nah kita lanjut ya nomor 14 Pembuatan 180 biskuit ukuran kecil Memerlukan X kilogram adonan Untuk membuat 600 biskuit dengan ukuran 3 kali biskuit kecil Diperlukan adonan sebanyak berapa kilogram Kalau ini soalnya ya boleh dikatakan sangat mudah ya Hanya kesebandingan aja ya Ya, tentu kita bisa menuliskan di sini ya bahwa 180 biskuit kecil ya. Nah, 180 biskuit kecil nah memerlukan x kg adonan. Tentu ya banyaknya biskuit akan sebanding ya dengan banyaknya adonan ya. Nah, jadi Bapak tulis 180 biskuit kecil sebanding dengan x kg adonan. Nah, sekarang kita ingin membuat 600 biskuit dengan ukuran 3 kali biskuit kecil. Berarti kan sama saja dengan ya 600 kali 3 biskuit kecil ya. 600 kali 3 biskuit kecil. Nah, ini sebanding dengan berapa kilogram adonan. Nah, misalnya ya sementara Bapak misalkan ya A kilogram adonan ya. Nah, kalau misalnya A kilogram adonan ya. Maka A nya itu berapa kali X gitu ya. Nah karena antara jumlah biskuit dan jumlah adonan itu berbanding lurus ya. Maka kita tinggal membandingkan saja ya. Jadi kita tinggal membandingkan ya. Jadi 180 kita bandingkan dengan 600 kali 3 ya. Nah karena sebanding ini, ini harus sama dengan x dibagi a ya. Nah, dari sini ya akan kita dapatkan ya bahwa 180 per 1800 sama dengan x per a ya. Nah, atau ya kalau kita sederhanakan 1 per 10 sama dengan x per a ya. Nah, kalau dikalikan silang ya maka dapatnya A sama dengan 10X. Dan betul ya jawaban dari Sapa tadi ya bahwa nomor 14 jawabannya adalah E ya. baiklah ya karena yang ini ya boleh dikatakan ya relatif mudah ya jadi langsung kita bahas soal nomor 15 ya. Nah, silakan ya yang mau menjawab ya di sini sih baru Sapa yang menjawab D 15. Silakan yang lain ditunggu juga jawabannya ya. Biar semua bisa aktif ya untuk menjawab Nah, ini nomor 15 ya. Terdapat 2 kotak ya. Terdapat 2 kotak dengan tiap kotak berisi 10 bola bernomor 1 2 3 sampai 10. Dari tiap kotak diambil satu bola secara acak. Pertanyaannya peluang terambil bola bernomor sama adalah ya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu ya apa yang disebut ruang sampel ya. Jadi ruang sampel itu adalah semua kemungkinan yang bisa terjadi ya. Nah, kita nah ini bapak buat dalam bentuk diagram ya nah jadi kan karena ada dua kotak ya nah nanti eh, ada dua kotak ini yang sebelah kiri eh, ini menunjukkan nomor-nomor bola yang ada di kotak satu ya nomor-nomor bola yang ada di kotak 1 ya. Dan yang atas ya menunjukkan nomor-nomor bola yang ada di kotak 2 ya. Nah, di kotak 1 ada bola 10 diberi nomor 1 2 ya. 3 4 5 6 7 8 9 10. D kotak 2 juga sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah nanti ya ruang sampel yang mungkin ya kan kita ngambil ya Ngambil bola secara acak baik dari kotak 1 maupun dari kotak 2 ya Nah, maka nanti bisa muncul ya satu satu ya. Satu satu itu dibacanya dari kotak satu dapat bola nomor satu, dari kotak dua dapat nomor satu juga. Tapi bisa juga satu dua ya, satu tiga, satu empat, satu lima dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dari kotak satu dapat nomor satu, dari kotak kotak nomor dua ya bisa sampai nomor sepuluh ya. Jadi bisa 1 10. Demikian juga ya kalau dari kotak satunya dapat nomor 2, dari kotak duanya ya bisa nomor 1, bisa nomor 2 dan seterusnya ya. Sama ini pun sampai 2 10. Nah, terus gitu ya berlaku sama kalau dari kotak 1 dapatnya nomor 10, maka dari kotak 2 nomor 1 ya 10 1, 10 2 dan berakhir di 10,10 10. Nah jadi kemungkinannya ada berapa nih? Itu namanya ruang sampel ya. Kemungkinan yang terjadi ada berapa? Atau ruang sampelnya ada berapa? Ada berapa kemungkinan angka yang terambil? Satu satu sampai satu sepuluh dua sampai sepuluh itu ada berapa? 100 rupa 100 ruang sampel. Ya ada 100 ya. Jadi ruang sampelnya itu ada 100 ya. Nah, yang eh, dicari itu adalah kejadian terambil bola bernomor sama ya. Sekarang Bapak tanya berapa banyak kejadian ya. Banyak kejadian bola bernomor sama banyak kejadian di mana bola bertemu sama ada berapa kejadian? 10 Pak. Ada kan 10. di setiap ruang sampel ada satu. Berarti kalau ada 10 ruang apa ada 100 ruang sampel, ada 10 yang sama. Ada 10 ya, yaitu 1 1 Terus 2 2 3 3. 2 2 3 3, 3 ya. Jadi uh -uh, banyaknya ya. Jadi banyak kejadian bola bernomor sama 10 ya. Ini banyaknya kejadian. Nah yang ditanyakan peluang ya Nah jadi peluang ya Kejadian terambil bola bernomor sama ya Peluang kejadian bola bernomor sama Nah itu sama dengan ya Banyaknya kejadian bola bernomor sama 10 Dibagi banyaknya ruang sampel 100 ya jadi hasilnya adalah 1 per 10 Dan ini sesuai dengan pilihan D ya Nah jadi tadi ya jawaban dari Safa Nomor 15 juga betul ya bahwa e, Ruang ya apa ya, eh, ruang peluang terambil blabar nomor sama ya adalah 1/10. Nah, baiklah ya, kita siap-siap dengan nomor berikutnya, yaitu nomor 16. Ya, ini 16 yang sudah menjawab, siapa menjawabnya D, silakan yang lain ya. Apakah betul jawabannya D? ternyata kegedean. Nah, ini Rahmi jawabannya beda lagi E ya, silakan ya. Sudah ada dua versi jawaban. Safa jawabannya D, Rahmi E. Ya, ini soalnya ya. Nah, pertanyaan untuk soal nomor 16. Pada persegi ABCD, ya persegi itu artinya panjang dan lebarnya sama ya. Pada persegi ABCD di bawah ini. AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH sama dengan HD ya. EK dan FL tegak lurus terhadap AB dan GK dan HL tegak lurus terhadap AD. Nah pertanyaannya berapa rasio eh, antara luas daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir ya. Nah untuk mempermudah bapak buat ya sedikit garis bantu gitu ya ini untuk mempermudah saja nah ini bapak buat garis bantu nah supaya kelihatan ya bentuk-bentuknya Nah ternyata ya kalau kita lihat di sini ya persegi ABCD itu terdiri dari 9 buah persegi yang lebih kecil ya. Nah kalau misalnya ya sisi-sisi dari persegi itu ya kita beri ini panjangnya ya misalnya yang ini satu ini satu ini satu ya maka sama ini juga satu ini satu ini satu ya persegi abcd berarti panjangnya tiga lebarnya tiga nah masing-masing persegi ya itu punya luas ya berapa luas masing-masing persegi yang kecil kalau sisinya 1 lalu berapa luasnya kalau sisinya masing-masing satu -masing maka luasnya juga semua akan satu ya semuanya akan memiliki luas satu ya jadi ini luasnya satu ini satu ini satu ya ini satu 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 nah satu satuan ya nah yang ditanyakan di soal ini ada perbandingan atau rasio ya rasio itu perbandingan luas daerah diarsir ya luas daerah diarsir dibandingkan ya luas daerah diarsir dibandingkan dengan eh, luas daerah tidak diarsir ya. Luas daerah tidak diarsir ya. Nah, itu sama dengan Nah, yang diarsir itu ada berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 ya. Ada 6 kotak. Dibandingkan dengan yang tidak diarsir itu ada tiga ya. Jadi jawabannya 6 banding 3 atau 2 banding 1 ya. Nah jadi ternyata untuk soal nomor 16 ini jawaban yang betul adalah E ya. Nah jadi untuk jawaban Rahmi ya untuk kali ini yang lebih tepat ya. Jadi betul ya jawaban Rahmi Indita bahwa perbandingan ya atau rasio antar luas daerah yang diarsir dengan yang tidak diarsir adalah dua banding satu. Nah silakan ya kalau ada pertanyaan. Oh hitungnya dari jumlah kotaknya ya Pak Berarti ya? Enggak dari luas sih. Ya tadi dari luas terus kan tadi yang diarsir tuh kalau kita buat ko semua kotaknya sama yang di apa arsir itu kan ada enam kotak yang gak di, eh ya yang tadi arsir itu tiga kotak berarti enam banding tiga terus dua banding satu gitu ya kan pak? Iya, ya betul. Oke, okay. Baiklah, ya. Uh, yang berikutnya, Bapak ambil dulu soal nomor tujuh belas. Nah, untuk nomor 17 ya. Di antara sistem pertidaksamaan linear di bawah ini yang memiliki daerah penyelesaian tidak berada di kuadran 3. Mana ya di antara pertidaksamaan yang ada pada pilihan nomor 17 tidak ada di kuadran 3. Nah, untuk mencari jawaban nomor 13 ini ya. Mau tidak mau, kita harus menggambar. Dan kalau kita lihat di pilihannya, ya, kalau kita lihat di pilihan untuk pilihan A dengan B, itu kan persamaannya sama, ya, Pak. Pers bentuk persamaannya sama, hanya yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, ya. Jadi, untuk A dan B itu bisa dicek sekaligus, gitu ya. Jadi, cara mengeceknya atau menggambarnya bisa sekalian. Nah demikian juga untuk D dan E ya untuk D dan E sama-sama 5x min 2Y dengan min 10. Hanya bedanya kan satu lebih besar, satu lebih kecil ya. Nah maka di sini kita akan mencoba ya e, untuk membuktikan yang A dan B dulu. Mudah-mudahan di antara dan B jawabannya ya kalau nggak A B gitu ya sehingga kalau jawabannya A atau B maka kita lebih mudah lebih mudah bagaimana ya ya kita tidak usah ngecek pilihan C D dan seterusnya ya nah sekarang tugas kita adalah akan menggambar ya jadi tugas kita menggambar dulu ya menggambar dulu garis ya 5x plus 2y 5x plus 2y sama dengan 10 Pak, kok sama dengan ya, karena yang akan kita gambar garis ya. Jadi, kalau menggambar garis ya harus ada persamaan garis, persamaan ya, lambangnya sama dengan. Nah, lalu nanti dari garis itu akan ketahuan daerah mana yang lebih besar dan daerah mana yang lebih kecil ya. Nah, jadi sekarang kita eh, tentukan dulu menggambar garis 5x2y. plus 2Y Sama dengan caranya bagaimana. Mudah-mudahan masih ingat ya cara waktu di SMP ya. Cara waktu kita di SMP pertama mencari titik potong dulu ya dengan sumbu X ya. Nah, kalau mencari titik potong dengan sumbu X itu berarti kita tentukan Y-nya 0 ya. Nah, jadi mencari titik potong dengan semua x itu berarti y kita bikin nol ya. Nah kalau y kita bikin nol yaitu itu ciri titik potong semua x ya. Nanti kita gunakan persamaan 5 x ya plus 2 y 2 kali 0 sama dengan 10 ya. Nah berarti untuk y sama dengan 0, berlaku 5 x sama dengan 10 atau x nya sama dengan 2 ya. x sama dengan 2 kesimpulannya apa ya nah berarti titik potong dengan sumbu x ya sudah bisa kita tentukan yaitu 2,0 ya nah jadi di sini untuk mencari titik potong dengan sumbu x caranya kita tentukan y0 dapatnya x2 sehingga ya titik potongnya kita tulis sebagai 2,0. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Ya mencari titik potong dengan sumbu Y. Ya. Nah, pekerjaan berikutnya mencari titik titik potong dengan sumbu y. Ya. Nah yang disebut sumbu y itu adalah garis x sama dengan 0. Jadi x nya kita bikin sama dengan 0 ya. Nah kalau x nya sama dengan 0 nanti diperoleh 5x 5 kali 0 tambah 2y itu kan persamaannya ya sama dengan 10 ya. Nah dari sini ya 5 kali 0 itu kan 0 ya. 0 Ditambah 2Y sama dengan 10. Nah, nanti dari sini dapat 2Y10 atau Y nya 5. Y nya sama dengan 5 ya. Maka kita akan memperoleh titik potong dengan sumbu Y adalah 0,5. Nah, di sini ya, Bapak kasih warna yang berbeda ya untuk titik potong ya. Nah, ini titik potongnya ya. Nah, berarti ya dari situ kita bisa menggambar ya. Kita bisa menggambarkan ya. Pertama-tama kita gambarkan dulu eh apa namanya? sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu y, kemudian kita gambarkan sumbu x. E. Nah, kemudian kita gambarkan ya, titik potongnya. Nah, ini kita tuliskan dulu ya. Ini adalah sumbu x, e. berikutnya ini adalah sumbu y. Nah, titik potongnya pertama 2,0 ya ya kira-kira di sini ya. Nah, ini 2,0 ya. Kalau oh, ini kan 0,0. Nah, satu lagi 0,5 anggap saja di sini ya. Ini 0,5. Nah ini ya, jadi yang Bapak gambar warna merah ini adalah garis. Ya, nah, garis dengan persamaan garisnya 5x tambah 2y sama dengan 10. Nah, lalu pilihan A itu 5x+ plus 2y lebih kecil dari 10. Nah, ini caranya, cek-cek setelah satu titik ya, jadi. Ada titik di kiri bawah garis, ada titik di kanan atas garis. Nah, sekarang ya, jadi kita cek ya di sini. E, cek titik ya, cek titik di kiri bawah garis gitu ya, kiri bawah garis ya. Nah, ceknya titik yang mana bebas, yang mana saja, Bapak ambil contoh yang gampang ya nah yaitu 0,0 ya 0,0 itu kan ada di kiri bawah ya nah kita cek menggunakan persamaan 5x plus 2y nah titik-titik 10 nanti kita cek apakah titik-titiknya lebih besar lebih kecil atau sama ya jadi 5 kali 0 tambah 2 kali 0 titik-titik 10 ya Nah, udah jelas kita tahu ya 5 kayak 0 tambah 2 kayak 0 itu ya 0. 0 titik titik 10. Nah, 0 dibandingkan dengan 10 ternyata lebih lebih kecil ya. Nah, maka titik 0,0 ya termasuk daerah yang memenuhi ya. Jadi kesimpulannya itu titik 0,0 ya memenuhi 5x plus 2y lebih kecil dari 10 ya. Nah ini berlaku untuk titik-titik lainnya yang berada di kiri bawah ya. Maka seluruh daerah kiri bawah garis ya. Nah misalnya ini akan Bapak Arsir ya. Daerah kiri bawah garis ini Bapak Arsir kuning ya. Nah ini ya. Daerah kiri bawah garis. Nah itu semua memenuhi 5x plus 2y ya. lebih kecil dari 10 ya. nah pokoknya semua yang di kiri bawah ya. ya ini ya termasuk yang memotong tulisan ini ya. nah ada di daerah mana saja ada di maksudnya kuadran mana saja ya kalau kita lihat ya, yang memenuhi itu ya, pertama ini ya ada di kuadran satu ada, ini kuadran satu ya, di kuadran dua ada ya, di kuadran tiga ada, di kuadran empat juga ada ya. Jadi daerah ya yang memenuhi 5x plus 2y lebih kecil dari 10 ini ya. Nah, ternyata ada di kuadran 1, ada di kuadran 2, ada di kuadran 3 dan juga ada di kuadran 4. Nah, kalau yang kiri bawah itu lebih kecil dari 10, maka otomatis yang kanan atasnya lebih besar ya. Nah, di sini Bapak arsir dengan misalnya garis warna hijau gitu ya. Nah, ini yang Bapak arsir dengan warna hijau ini, nah, itu memenuhi ya, semuanya memenuhi ya, daerah yang warna hijau ini. 5X plus 2Y lebih besar dari 10 ya. Ini ya, Bapak gambar harus semuanya ya. Nah, yang hijau ini daerahnya memenuhi ya eh, 5x ya, 5x top tulisannya Bapak ganti dengan warna putih biar lebih jelas ya daerah hijau ini memenuhi 5x plus 2 y lebih besar dari 10 kalau tidak percaya coba saja dengan semua titik yang ada di daerah situ ada di kuadran berapa saja ya ada di kuadran berapa saja Nah kalau kita lihat e, kuadrannya ya kuadran untuk daerah ini kuadran satu ada ini nih kuadran satu ya kuadran 2 ada nih di atas ya kuadran 4 ada ya yang tidak ada kuadran 3 ya jadi dipanjangin kemanapun garis merah ini maka ya kuadran 3 tidak masuk 5X plus 2Y lebih dari 10 jadi salah ya. Nah jadi kalau kita ini kan ya daerah 5X plus 2Y lebih besar dari 10 itu. Kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 4 ya. Kuadran 3 tidak masuk. Nah kan yang ditanya ya di antara sistem pertidaksamaan linear ribah ini. Yang memiliki daerah, daerah penyelesaian tidak berada di kuadran 3 ya jelas B ya. Jadi pilihan B itu penyelesaiannya tidak berada di kuadran 3, tapi ada di kuadran 1, 2 dan 4. Nah, jadi jawabannya B ya. Nah, silakan kamu dicatat dulu dan sambil mencatat sambil dipahami ya karena ini soal gampang-gampang susah gitu ya. Nah, jadi bentuknya mah gampang, hanya persamaan garis tapi teorinya susah harus kita kuasai ya untuk teorinya. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu. Halo Pak, boleh lihat yang tadi lagi Pak? Saya belum selesai Pak. Yang mana? Yang tadi, yang soal yang sistem pertidak saman linear. Nah iya, saya mau lihat. Ini udah masih ada. Oke Pak, udah Pak. Tadi sempat menghilang ya? Kenapa Pak? Tadi uh, sistem persamaan linearnya sempat menghilang gambarnya. Iya, sempat ganti tadi. Oh, ganti dengan yang soal layar WA aja. Bapak hmm? tadi. Sempat keganti ke layar WA Bapak. Oh, nah ini ya. eh Ini oke, oke. Ini udah dicatatnya. Udah, Pak. Oke ya, kita lanjut. Nomor 18 ya nomor 18. Rata-rata nilai dari siswa putri dan siswa putra di kelas 12A berturut-turut adalah 85 dan 78 ya. Jika rata-rata nilai kelas tersebut adalah 83, maka persentase jumlah siswa putra terhadap Jumlah siswa putri di kelas 12A adalah, nah, kita lihat dulu ya, teorinya sejenak ya, untuk teorinya. Misalkan kita memiliki e, data sebanyak N buah ya, misalnya kita punya data ya, anggap saja data nilai gitu ya. Ini nilai ke satu, ini nilai ke dua, nilai ke tiga, jadi X1, X2, X3. Nah, kalau ada n buah itu sampai n ya. Nah, jadi ini kita sebut ya, kita sebutnya n buah data ya. N buah data ya. Nah, jadi di sini ada n buah data x1 sampai xn. Nah, maka yang disebut dengan nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata, nah, kalau ya, datanya kita berlambang x. Nilai rata-rata itu ya eh, x, tapi ada strip di atas ya. Nah, nilai rata-rata itu definisinya adalah jumlah semua nilai atau jumlah semua data ya. Jadi, x1 tambah x2 dan seterusnya sampai dengan xn. Lalu kita bagi dengan jumlah data yaitu N. Nah ini boleh diringkas. X1 tambah X2 tambah X3 sampai XN itu namanya sigma X ya. Dibagi Halo, Pak. dengan. Halo ya. Ini jawabannya yang 40% Pak. Oh, Oke okay, ya kita cek ya. Nah ini ya X1 tambah X2 sampai XN itu sigma X. Nanti dibagi dengan N ya. Nah, jadi ini adalah rumus rata-rata ya. Jadi x rata-rata adalah x1 tambah x2 tambah x3 sampai xn disebut sigma x. Nah, kemudian dibagi dengan n ya. Nah, dari sini ya, kita bisa membalik persamaannya ya. Kalau x rata-rata sama dengan sigma x dibagi n ya, maka sigma x ya itu adalah n jumlah data kali x rata-rata ya. Nah sigma x itu apa yang tadi ya x1 tambah x2 dan seterusnya sampai xn ya. Ternyata bisa dicari dari ya banyaknya data kali ya nilai rata-rata. Nah sekarang kita punya kasus begini ya. Nah kita kelompokkan saja ya. Misalnya kita punya kasus yang ini ya, ya yang bolot ini sekelompok siswa kelas 2 12 A Putri ya. Jadi Bapak tulis ya. Nah ini siswa kelas 12 A Putri ya. Putri ya. Nah, untuk siswa kelas 12 A Putri ini ya memiliki nilai rata-rata ya. Nah, memiliki nilai rata-rata itu 85 ya. Nah, jadi kita bisa mengetahui ya nilai siswa putri ini rata-ratanya Ini bapak tulis xi ya. I ini menunjukkan putri gitu ya. Nah, ini 85 ya. Nah, kita anggap Bahkan jumlah siswanya belum tahu ya. Nah, kita anggap ini kan nilai rata-rata ya. Nah jumlahnya ya, jumlah siswa putri ya. Nah itu kita sebut saja ni ya. Maka dari rumus yang ada di sebelah kiri ya, jumlah total nilai seluruh sigma apa? Jumlah total nilai ya seluruh siswa putri ini sigma x i ya sigma xi itu jumlah nilai seluruh siswa putri ya. Nah, itu ni ya jumlah siswa putri dikali rata-rata nilai siswa putri ya. Nah, dari sini sigma xi sama dengan ya 85 ni ya. Nah, itu untuk kelompok siswa putri ya. Nah, bagaimana dengan kelompok siswa putra ya? Nah, coba kita data juga ya. Ini misalnya ya. Bapak tuliskan siswa ya. Siswa kelas 12 A putra ya. Nah, untuk siswa kelas 12 A putra ini ada datanya apa? Rata-rata nilainya hanya 78 ya. Rata-rata nilai 78. Nah, berarti kita tuliskan ya. Eh, X rata-rata A, A itu putra gitu ya. Sama dengan 78. Kalau kita anggap jumlah siswa putra ya. Jumlah siswa Putra itu adalah na ya Nah maka nanti ya akan kita dapatkan bahwa jumlah nilai ya jadi kalau nilai seluruh siswa putra ini dijumlahkan ya Sigma XA nanti dapatnya adalah jumlah siswa putra na kali nilai rata-rata siswa putra XA ya Nah dari sini akan dapat Sigma XA adalah 78 Na. Nah, ada lagi gitu ya. Rata-rata gabungan itu 83 ya. Rata-rata gabungan ya. Nah, Bapak tulis dengan kotak yang lain ya. Nah, misalnya di sini eh kok dicoret ya. Nah, itu kan putri, putra ini anggap saja gabungan gitu ya. Nah, anggap saja ini impunan gabungan ya. Ini siswa kelas 12A ya. Ini total ya. Ya, total itu artinya gabungan ya, baik putra maupun putri ya. Nah, ini ya. Siswa kelas 12A total ya Nah e, rata-ratanya ya Bapak sebut rata-rata total ya Jadi ada data Rata-rata total itu ya X total Sama dengan 83 ya Nah kalau jumlah siswa ya Ya tentu ya Ini n NI plus NA ya jumlah siswa putri plus putra maka ya kita bisa mencari berapa sigma x total jumlah keseluruhan nilai siswa kelas A tersebut total ya nah ini nanti dapatnya adalah 83 kali ya kan rata-rata ya rata-rata 83 kali jumlah siswa ni plus na Nah, secara matematik ya, yang disebut jumlah siswa apa jumlah nilai total itu ya sigma x ya, jumlah nilai total keseluruhan siswa kelas 12A itu adalah sigma x putri ditambah sigma x putra ya. Nah, total itu 83 kali ni plus na atau bisa ditulis 83 ni plus 83NA, nah untuk yang putri 85NI dan untuk yang putra 78NA. Nah yang NA kita pisahkan di kiri, ya jadi 83NA, kurang 78NA, sama dengan 85NI, kurangi 83NI. Nah nanti dapatnya ya 5Na sama dengan 2Ni Maka kita sudah dapat jawabannya Kan yang ditanya ya Persentase jumlah siswa putra terhadap putri Jumlah siswa putra itu Na per Ni Jumlah siswa putra terhadap putri Yaitu 2 per 5 Nah tapi di, diinginkannya persentase ya kalau inginnya persentase ya tinggal dikalikan 100% ya. Jadi asalnya 2 per 5 ya. Jadi sama dengan 2 per 5 kali 100%. Ya. Dapatnya adalah 40%. Nah jadi betul ya jawaban Sapa tadi ya. Kalau nggak saya tadi jawabannya adalah D ya. Jadi totalnya. Eh, Apa namanya eh? jumlah ya jumlah siswa putra terhadap putri ya na per ni ada 2 per 5 atau 40 persen nah monggo ya silakan kalau mau dicatat dulu sebelum kita sambung dengan soal berikutnya ya Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan uh, 19 ya. Nomor 19 ya, ee uh, sebuah kendaraan mengalami penurunan harga secara berturut-turut 40% dan 20%, ya. Berapa penurunan total harga kendaraan tersebut ya? Nah, ini misalnya ya lagi obral ya kendaraan ya. Maka dalam dunia marketing ini ditulisnya itu bukan kendaraan mengalami penurunan harga berturut-turut 40 dan 20, tapi bisa kita tulis gini ya diskon ya 40% plus 20% nah tapi ini tuh artinya tidak sama dengan diskon 60% itu hati-hati ya penurunan harga berturut-turut 40 dan 20% itu boleh kita artikan ada diskon 40% plus 20% tapi bukan berarti 60 ya ini artinya harga awal di diskon dulu 40% ya. Nah, kemudian jadi harga baru ya. Nah, nanti dari harga baru itu di diskon lagi 20%. Jadi dapat harga yang lebih baru. Nah, untuk perhitungannya kita buat contoh pakai angka saja ya. Misalkan ya harga kendaraan awal ya atau harga awal kendaraan biar nulisnya ringkas nggak usah pakai kendaraan misalkan harga awal adalah 100 juta misalnya ya kendaraan tersebut kenapa 100 karena kalau 100 itu main main dalam persen jadi lebih mudah ya nah sekarang kan pertama ya ini pertama diskon dulu kan ya diskon 40 persen ya 40 persen itu berarti kan rupiahnya adalah 40 per 100 kali 100 juta ya. Nah, berarti diskonnya berapa? 40 juta. Ya. Nah, setelah didiskon diskon 40 juta, maka muncullah harga baru. Ya. Nah, harga barunya 100 kurang 40, ya, maka dapatnya 60 juta. Nah, lalu yang kedua, diskon lagi. Ini diskon kedua, ya. Diskon berapa persen? 20 persen. Nah, 20 persen itu berarti 20 per 100. Tapi bukan terhadap yang 100 juta ya. Terhadap harga yang baru yaitu 60 juta ya. Jadi ini 60 juta ya. Nah, nanti dapatnya adalah 12 juta ya. Nah, maka ya kita akan memperoleh harga lebih baru lagi ya. Harga lebih baru atau harga terbaru ya. Harga lebih baru lagi adalah ya udah 60 juta di diskon 12 juta ya. Nah, maka dapatnya adalah 48 juta. Yang ditanya ya berapa total penurunan harga kendaraan. Nah, kalau dalam rupiah ya total penurunan harga kendaraan total penurunan harga kendaraan nah kalau kita hitungnya dalam rupiah itu adalah Rp tadi pertama 40 juta ya kedua 12 juta ya turunnya kan dua kali ya turun 40 dan turun 12 ya 12 juta Nah jadi turunnya itu ya Asalnya 100 kan jadi 48 tuh ya Jadi turunnya itu 52 juta Nah berapa persen ini teh ya Nah ini dibagi dengan awal 52 juta Dibagi asal muasalnya 100 juta Kali 100 persen Dapatlah 52 persen jadi diskon 40% plus 20% itu bukan sama dengan diskon 60% ya. Tapi samanya dengan diskon 52%. Nah dengan demikian untuk soal nomor 19 jawabannya adalah D ya. Nah baiklah ya meskipun waktunya udah lebih sedikit ya tapi Bapak tambah 2 menit lagi ya biar pas ya. Biar pas kita berhentinya di angka 20 ya. Jadi Bapak mohon izin nambah satu soal lagi ya yang kita bahas. Jadi nanti istirahatnya masih ada ya 10 menit ya. Nah, jadi kita lanjut dengan 20 ya. Soal nomor 20. Nah untuk soal nomor 20 ya ada operasi matematis ya atau operasi aljabar di sini di mana dituliskan ya bahwa p bintang q itu adalah p kali q plus p min 2 ya artinya kalau bapak ganti dengan a bintang b ya berarti ini a dulu kali b ya Plus A min 2 gitu ya. Nah itu ya. Nah sekarang kita memiliki soal itu eh, 3 bintang min 2 bintang 1. Nah ini sama dengan berapa. Nah kalau ada proses dalam kurung. Yang di dalam kurung ini kita dahulukan ya. Nah ini kan sama dengan berapa. Ini sama dengan. 3 bintang sesuatu. Nah, sesuatunya kita cari dulu ya. Yaitu min 2 bintang 1 adalah min 2 kurung 1 min 2 min 2 ya. Sama dengan min 2 kurung min 3 Hasilnya adalah 6 ya. Jadi 3 bintang min 2 bintang 1 itu sama 3 bintang 6 ya. Berapa 3 bintang 6? 3 kurung 6 plus 3 kurang 2 ya. Sama dengan 3 kali 6 plus 3 9 kurang 2 7 maka dapatlah jawaban 21 Nah dengan demikian untuk nomor 20 Kita pilih jawaban C yaitu 21 Ya, jadi ya itu ya nomor 20 ya. Nah, baiklah ya, jadi untuk pertemuan pada kesempatan hari ini ya kita cukupkan dulu ya sementara sampai nomor 20 ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas tadi ya dari soal awal sampai dengan nomor 20 bisa dipahami, bisa dimengerti ya dan juga bermanfaat ya sehingga nanti pada UTBK ya 2022 bisa menuai kesuksesan dan lolos di PTN yang diimpikan Amin ya robbal amin Nah itu saja ya e, pembelajaran pada sore hari ini Nah jangan lupa ya besok ada webinar ya Mulai jam 8 ya Jadi untuk menambah motivasi kita ya dalam belajar dan juga untuk menambah wawasan kita ya tentang seluk beluk tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah itu saja ya, mohon maaf kalau ada kehilapan atau kekurangan. Bila hitapik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.